bahwa ini satu prestasi yang dilakukan oleh Musa, juga yang dilakukan oleh keluarganya, terutama kedua orang tuanya, kata umrohkan. Saya izin dengan Pak Sekda, saya bilang, ya, bagaimana kalau yang lainnya, kalau kita berikan ya, penghargaan, kita umrohkan. Cuma saya mohon izin juga kepada semua warga masyarakat, kira-kira setuju semuanya? Setuju! Mudah. Karena beginilah, kan? Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah untuk kita bersama. Mudah-mudahan, ya, sekali lagi, anak kita, cucu kita, atau diri kita sendiri, mudah-mudahan menjadi hafiz dan hafizah. Jadi semuanya ikhlas ya? Ikhlas? Nah, maka nggak sempat ngelelang lagi. Karena dari ujung, tapi saya hitung tadi jumlahnya 20 lebih, maka saya wajibkan kepala SKPD saya, kepalanya, insya Allah terjangkau, silakan diinikan, ya, sehingga jerih payah kreasi para kotot kita apresiasi.